Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, di sini saya akan mengganti warna harokat yang asalnya hitam menjadi merah. Jadi di sini sudah ada teks suratul Fatihah lengkap dengan harokatnya. Kemudian nanti saya akan melanjutkan memberi harokat pada surat Al-Ikhlas. Dan harokat yang ada di teks ini akan menjadi merah. Caranya adalah kita klik file, kemudian klik option, klik advanced, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu dengan tulisan ini, diacritics. Kemudian kita klik use this color, kita pilih warna merah. Lalu kita oke. Tulisan kita yang berharokat sudah berubah menjadi merah. Selanjutnya kita lanjutkan memberi harokatnya. Kita rubah dulu menjadi Arab. Sudah berubah menjadi merah semua. Jadi berapapun sebanyak apapun teksnya, ketika sudah berharokat dan ingin kita rubah menjadi warna berbeda, maka kita tinggal klik file, kemudian klik option, lalu kita klik ke advanced, kemudian scroll ke bawah, cari tulisan di bawah man names, biasanya Arabic di sini, kemudian kita pilih yang use this color for diacritics. Kemudian kita pilih, umpamanya kita pilih warna biru, warnanya akan biru. Kemudian kalau kita pilih lagi, kita normalkan, tinggal pilih warna hitam. Kita pilih warna hitam dan normal kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Support terus channel kami, klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru dari kami, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.